S. Untuk penutur dari Risma, apakah sudah aman? Jika sudah aman, pukul 19.35 bisa dimulai aja. Oke. Oke, halo. Udah kedengeran suaranya? Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kenalin lagi aku Risma. Jadi sebelum kita mulai, kita silahkan berdoa masing-masing supaya lancar. Nah, terus ini ada sedikit note. Jadi ntar kalau misalnya ada yang aku jelasin mungkin ada yang salah, jangan lupa dikoreksi. Terus kalau misalnya ada pertanyaan langsung ngomong aja, silahkan baca di layar ini. Terus ya udah enjoy. Oke, pertama langsung kita punya satu soal dari ini, salah satu soal UAS yang dikirim salah satu teman kita. Bentar ya, ini aku mau hide dulu misalnya. Nah, oke. Jadi ada katanya ada suatu data. Ini data ini soalnya disimplifikasi ya. Ntar aku kirim di line yang jelasnya. Oke, jadi ada suatu data. Ini ada produksi batu bara. Ini aman kan ya suara sama layarnya sebelumnya? Aman. Aman, oke, lanjut. Berarti ini adalah suatu produksi dari suatu tambang batu bara lah. Ada di area 1 detik sekian, ada di area 2 detik sekian, ini dalam ton per hari. Nah, sebelum ngapa-ngapain gitu, aku pengen cari dulu si ininya, taraf signifikansinya dikasih tahu di soal. Nah, terus aku pengen cari dulu dasar numeriknya biar gampang. Jadi ntar kalau misalnya mau ngerjain soal, udah punya gitu datanya apa aja. Pertama, dibikin dulu ini apa ya, kayak simbolnya lah, kodenya lah, ataupun bacaknya gitu. Jadi kayak area satu ini aku namain X, terus area duanya aku namain Y aja, biar gampang. Nah, terus kita tahu rata-rata dari, ntar pakai laser pointer. Kelihatan ya laser pointer? Oke, jadi aku punya rata-rata dari area 1, 42, terus area 2, 48, punya standar deviasi dari area 1, 18, standar deviasi dari area 2, itu segini, terus jumlah datanya beda ya. Ini area 1 tuh kita punya 6 data, area 2 kita punya 7 data. Oke, okay, next. Disuruh apa sih kira-kira? Oke, okay. Disuruh cari selang kepercayaan. Ini salah satu, ini bab yang awal ya. Jadi, ada namanya bab inferensi statistika selang kepercayaan. Nah, kita disuruh cari selang kepercayaan dengan taraf signifikansi 95% atau yang alfanya tadi 5% untuk rataan area 1 saja dan area 2 saja dan untuk selisih rataan area 1 dan 2. Ini apa sih bedanya? Berarti ini kita disuruh cari 3. Oke, okay, ini kalau misalnya aku kecepatan ngomongnya bilang aja ya. Nah, untuk yang pertama, kita disuruh cari selang kepercayaan untuk rataan area 1 saja. Berarti kita bisa kerjain dengan kasus ini satu populasi dengan variansinya, kita anggap aja kita nggak tahu, karena ini nggak dikasih tahu kan di soal variansi populasi ya. Nah, rumusnya itu adalah ini, X bar dikurangi T alpha per 2 T koma N min 1 atau nu ya, dikali sama standar deviasi X dibagi akar NX, NX itu banyak data X, ini kurang dari mu. Mu ini apa sih? Mu ini tuh rata-rata populasi. Jadi maksudnya selang kepercayaan itu gimana sih? Jadi selang kepercayaan itu kita itu mau menaksir rata-rata suatu populasi atau variansi suatu populasi, tapi kita tuh cuma punya data sampel. Nah, masih ingat kan ya bedanya populasi sama sampel? Ya, semoga masih ingat. Jadi intinya gini, kalau populasi itu inilah lingkaran yang besar, tapi kalau sampel itu yang kecil. Nah, kita itu pengen tahu sebenarnya rata-rata dari si lingkaran besar ini berapa, tapi kita cuma punya data sekecil ini. Jadi ini ditaksir, namanya itu penaksiran ya. Eh, hilang. Bentar. Ganti lagi laser pointer. Oke, okay. Nah ini rumusnya yang ini. Oke, okay. Kita udah tahu tadi nilai ini min 1. Nah, kita cari dulu nilai si T tabel. Atau T dari tabel T gitu. Nah, ini alfanya 0,05,
kita bagi dua, terus titik koma nulnya ini n-1, n-nya itu apa sih ya? Itu nx tadi ya, n-1, terus kita cari 0,025 sama 5 dari 2,57, 0,528. Nah, cara carinya gimana sih? Cara carinya gimana? Bentar. Kita lihat dari tabel and show. Discard. Oke, bentar ya. Nah, kita bisa lihat dari si tabel T distribusi, nih, tabel distribusi. Terus kita cari tabel T. Tabel T itu yang ini. Nah, jadi tabel T itu gimana sih lihatnya? Nah, ini kan ada di yang atas, ini ada nilai alfa. Nah, kita tapi pakai alfanya itu alfa yang udah dibagi dua. Jadi, kalau tadi alfa 0,05 karena di rumusnya alfa per 2, jadi kita pakai yang 0,025 yang ini. Nah, berarti kita lihatnya dari ya udah yang tabel bagian sini aja ya. Nah, terus kita cari. Tadi kan ada titik koma nu ya, titik koma n-1. Nah, n-1-nya itu berapa tadi? N-1-nya itu adalah 6 kan? Eh, adalah 5 ya, sorry. Karena tadi n-nya 6, terus dikurangi 1 jadinya 5 gitu. Nah, berarti ini kita cari yang sebelah sini. Nah, berarti oh yang ini gitu kan, 0,025 sama 5, berarti yang ini. Nah, berarti kan udah ketemu nilai si titik di tabel T-nya itu berapa? Itu adalah 2,57058. Oke, sama ya, aman. Nah, lanjut. Balik lagi ke annotation-nya. Eh, ke annotation. Ke ininya. Ke zoom-nya. Oke. Nah, ini tadi udah dapet nilai T, terus kita masukin ke rumus yang ini. Nah, dari rumus yang ini perlu apa aja kan? Tadi X bar udah ada, udah dicari, terus T tabel juga udah ada, SX juga tadi kita udah tahu di tabel numerik, dan nilai apa ini, NX atau jumlah data juga kita udah tahu. Bedanya rumus yang sebelah sisi kiri, aku suka nyebutnya sisi kiri sama sisi kanan, cuma beda di sini aja sebenarnya. Nih, ini negatif, ini positif gitu. Yang sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Gitu kan, gampang ya? Nah, ini yang sisi kanan. Terus, hingga pi kalkulator adalah hasilnya segini, 22,753 kurang dari mu kurang dari 62. Nah, sedangkan tadi sebenarnya kita punya rata-ratanya itu sekitar 40-an ya. Nah, jadi jauh gitu, so far away, jauh banget. Nah, terus kita sekarang mau ngerjain selang kepercayaan dari rata-rata mean yang rata-rata kasus satu populasi juga, tapi kita anggap aja variansinya tahu, meskipun kita nggak tahu. Jadi anggap aja variansi sampel tadi kita anggap aja variasi populasi, biar apa ini sebenarnya, biar aku bisa nunjukin rumus yang ini gitu, cara ngerjainnya beda, dan biar bisa nunjukin juga apa sih bedanya si kita tahu variasi populasi sama kita nggak tahu variasi populasi itu gimana gitu. Nah, jadi rumusnya sama sama persis ya, malah cuma bedanya ini sih di tabel bagian Z sama dan di sini. Nah, bedanya gimana? Kita pertama-tama aku mau cari dulu si tabel Z-nya. Nah, gimana sih cara cari tabel Z ini biar nggak bingung? Gimana caranya? Kita balik lagi ke tabel distribusi. Nah, di sini kita cari tabel Z. Tadi kan kita mau cari, oh ya, kita tuh pengen cari tabel Z di mana parameter itu Z 1 minus alfa per 2. 1 minus alfa per 2 berarti kita pengen cari 1 dikurangi 0,05 per 2. Berarti kita cari Z 0,975. Nah, gitu kan? Nah, berarti kita cari di sebelah sini. Kita annotate lagi. 0,9 kita cari di sininya ya, di sisi kirinya kita cari dulu. Nah. Oke, di sisi kirinya kita cari dulu 0,9. Oke, 0,9 udah ketemu. Terus kita mau cari 0,975. Berarti kan ini baru 0,9. Kurang 0,75 kan. Kita cari 0,975. Jadilah, atau misalnya kalau mau gampang 0,9 ditambah 0,075, jadilah itu kan 0,975 itulah. Nah, jadi caranya gitu, cara cari tabel Z ini 0,9 sampai sini 0,075, dapatlah kalau si nilai tabel Z-nya itu adalah 0,164780. Oke, begitulah cara lihat tabel Z biar nggak bingung. Oke, lanjut. Jadi di sini tadi udah dapet tabel Z, terus kita udah tahu juga si rumus yang ini. Mana? Eh, kok hilang ini? Bentar ya. Nah. Oke, kita tadi udah tahu rumusnya. Sekarang kita mau lihat ini.
Kita tinggal masuk-masukin aja sebenarnya. Kita udah punya data Y bar dari tabel numerik tadi. Kita udah punya nilai tabel Z-nya. Itu adalah segini. Terus tadi anggap aja si standar deviasi sampel tadi. Kita gunakan aja untuk populasi. Nah, dapatlah segini gitu kan. Dikaliin. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Beda negatif, positif. Jadi beda dikurang ditambah aja. Dapatlah hasil itu adalah 48,19 sampai 48,94. Nah, sebenarnya Y bar tadi kita itu adalah 48,57. Jadi, selangnya itu lebih kecil. Jadi, menafsirnya, oh, adalah di sekitar segitu dan nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, ini tuh lebih dekat. Jadi, bedanya kita tahu variansi populasi sama nggak tahu variansi populasi adalah itu. Jadi, menafsirnya bisa lebih jauh, bisa lebih dekat. Itu tergantung itu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi yang satu populasi. Sekarang kita mau ngerjain yang dua populasi. Tapi kalau dua populasi, kita itu bekerjanya bukan di mean. Maksudnya bukan di mean satu berapa, mean dua berapa, tapi kita bekerjanya di selisih. Jadi selisih mean. Jadi selisih rataan satu dikurangi rataan dua. Nah, kita tuh mau bekerjanya di selisih, bukan di mean satu berapa, mean dua berapa. Oke, ini dua populasi. Kasus dua populasi, variansinya kita nggak tahu dan nggak dianggap sama. Kenapa nggak dianggap sama? Simply karena di soalnya nggak dikasih tahu. Jadi kalau misalnya di soalnya dikasih tahu, anggaplah variansi populasi sama, berarti kita kerjain dengan cara variansi populasi dianggap sama. Karena apa? Karena beda rumusnya. Oke. Untuk kasus ini, kasus dua populasi, variansi tidak tahu dan tidak dianggap sama, kita pakai rumus ini, X bar, min Y bar, dikurangi T alpha per 2, T koma 0, dikali SX kuadrat per NX, plus SY kuadrat per NY. Ini tuh kurang dari si selisih rata ini. Terus kurang juga ini. Oh, ini kelebihan ya. Ini kelebihan, sorry, sorry, salah. Nah, jadi inilah rumusnya. Kita tinggal apa? Tinggal masukin. Oh, tapi belum. Karena kita mau cari dulu kan tadi. Kita perlu namanya nilai tabel T. Nah, kita perlu nilai tabel T di sini. Jadi T alpha per 2 dan nu. Nah, tapi kita nu-nya nggak bisa sesimpel tadi. Sesimpel n minus 1. Jadi nu-nya kita cari dulu pakai. Nah, ini rumusnya panjang. Terus tinggal apa? Tinggal kita udah punya si datanya tadi, data saking numeriknya ya, tinggal dimasukin. Nah, setelah kalau ini ada 5,89, ditatin ke 6. Karena nggak ada ya di tabel yang 0,0,0,0 ada. Nah, udah dapet no, dapet T, di tabel. Dapatlah kalau di tabel itu 0,0, itu 2. Nah, nilai tabel T, apa yang dimasukin? Kita punya X variabel yang jadi tinggal Risma, Risma suaranya Risma nge-lag. putus-putus, Ris. Nge-lag Risma. Oke, sorry, sorry. Udah aman belum? Sudah. Sudah. Oke. Tadi nge-lag dari mana, mau diulang? Lihat yang selanjutnya. Yang nyari nu. Oke, nah ini dari Nyarino ya. Nah, tadi kan kita perlu nilai tabel T. Terus tabel T itu parameternya ada dua, ada si alfa, ada di si nu. Nah, nu-nya itu nggak bisa sesimpel tadi, nggak bisa sesimpel n-1. Kita perlu cari nu-nya kayak gini, pakai rumus ini. Nah, terus karena kita udah punya semua nilainya, S ada, N ada, ya udah tinggal dimasukin gitu kan. Nah, dapatlah kalau si nu-nya itu 5,89, aku deketin ke 6. Aku deketin ke 6, biar apa? Biar ada di tabel, karena nggak ada kalau 5,89. Nah, dapatlah nilai T tabelnya itu adalah segini, 2,44. Oke, lanjut. Udah tahu nilai T tabel, tinggal dimasukin. Nah, ini selisih, ini tuh tinggal dimasukin. Jadi, X bar kita masukin ke sini, Y bar kita masukin ke sini, dikurangi sama sih nilai T tabel. Jadi, T tabel masukin ke sini, terus dikali sama sih rumus ini. Si SX kuadrat, bla bla bla, dikali ke sini. Oke, jadi ini tuh sebenarnya sama, atas sama bawah ini tuh sama, cuma beda ditandainnya aja, minus sama positif. Nah, dari situ, dari situ dapatlah kalau misalnya si selang kepercayaannya itu adalah segini dari minus 25 sampai 13. Oke, aman ya. Nah, oke, okay, thank you ya tadi yang ngingetin nge-lag. Nah, oke, selanjutnya adalah kita mau lihat uji hipotesis. Jadi tadi udah selang kepercayaan. Ini hipotesis. Oke, tadi yang selang kepercayaan udah aman. Kita lanjut yang uji hipotesis. Jadi kita mau uji hipotesis apakah variansi area 1 sama dengan area 2. Ini berarti kasus variansi dua populasi. Nah,
kasus variansi dua populasi itu, kita mau langsung aja kerjain ya. Risma, Sih. maaf. Boleh Ya. gak pelan-pelan? Oke. Nah, ini kita mau uji hipotesis. Langsung aja, uji hipotesis itu ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mau uji hipotesis. Nah, kita cari dulu hipotesisnya itu apa. Kita mau hipotesisnya tuh kayak gimana. Nah, ini yang pertama, kita mau cari H0 dan H1. H0 itu harus selalu mengandung sama dengan. Nah, H0-nya harus sama dengan. Jadi ntar mau sama dengan, mau lebih dari sama dengan, mau kurang dari sama dengan. Pokoknya H0 itu yang ada sama dengannya. Jangan kebalik. Nah, terus kita kan mau disuruh disuruh sama soal itu uji hipotesis apakah variansi 1 sama dengan variansi area 2. Tinggal bikin aja H0 dan H1-nya adalah sigma x kuadrat sama dengan sigma y kuadrat. Dan H1-nya itu lawannya. Jadi kalau misalnya udah ada sama dengan, H1 itu lawannya aja. Jadi kalau misalnya ada ini sama dengan, berarti H1-nya tidak sama dengan. Kalau misalnya ada kurang dari sama dengan, berarti hipotesisnya adalah lebih dari. Ntar kalau yang kurang dari lebih dari kita cek selanjutnya. Fokus di sini dulu. Nah, udah H0-nya itu harus sama, jadi harus sama dengan. Nah, H1-nya yang tidak sama dengan. Oke, next. Nah, kita udah tahu tadi si H0, H1. Sekarang kita mau cari dulu daerah kritisnya. Nah, karena ini kasus sama dengan, jadi kita punya namanya nanti dua arah. Nah, di dua arah, gimana? Nah, ini kan kita punya tabel. Nah, oh ya, sorry, kelewat. Jadi, untuk uji variansi ini, kita pakai namanya metode Fisher. Dan nanti kita tesnya juga pakai tabel Fisher. Jadi namanya, makanya di sini tulisannya F. Kalau tadi T sama Z. Nah, ini beda lagi, ini F. Jadi, kita itu mau cek nanti di sisi kiri gimana, sisi kanan gimana. Nah, sebelumnya ini ada grafik, ya, distribusi normal. Tapi ini distribusi Fisher sebenarnya. Mirip lah. Nah, terus, karena ini dua arah, kita mau cek sisi kiri dan sisi kanan. Nah, jadi sisi kiri ini, yang merah, ini tuh adalah di mana H0 itu akan ditolak. Nah, ditolak itu gimana sih maksudnya? Itu gini, kalau misalnya kita nanti kan mau uji statistik hitung. Kalau misalnya statistik hitung kita jatuh di daerah penolakan, misalnya F hitung kita adalah di sebelah sini, berarti itu H0 kita akan ditolak. Tapi kalau misalnya statistik hitung kita jatuh di daerah penerimaan, itu akan diterima jatuh atau tidak, apa sih, ada di daerah penerimaan atau di daerah penolakan itu gimana? Nah, kita lihat dari sini. Ini F besar itu F hitung. Jadi kalau misalnya F hitung kita kurang dari, anggaplah ini F tabel. Nah, jadi F tabel itu adalah garis ini, garis pembatas di mana penolakan sama penerimaan. Oke? Kebayang ya? Nah, jadi kalau si F tabel di sebelah sini, kalau misalnya F hitung kita lebih kecil dari F tabel, berarti kan ada di sebelah sini ya? Ah, ibaratkan aja garis bilangan lah, biar gampang gitu kan. Nah, F tabel kita tuh lebih kecil dari si F tabel yang di kiri. Sorry, F hitung ya. F hitung kita lebih kecil daripada F tabel yang sebelah kiri. Makanya dia tuh jatuh di sebelah sini. Ini daerah penolakan. Makanya nanti kalau misalnya jatuh di sini, kita akan menolak H0. Terus gimana kalau yang sisi kanan? Nah, kita pinjam juga sebelah kanan. Nah, kita bisa baca di sini. Ketika F hitung kita lebih besar dari F tabel, dia itu ada di daerah kritis. Nah, daerah ini gimana maksudnya? Inilah, anggaplah garis ini tuh adalah F tabel. Ini adalah F tabel. Jadi dari sini ke sini, itu nilai lebih dari F tabel, kita ditolak. Nah, anggaplah misalnya F hitung kita jatuh lebih besar dari, kan berarti lebih besar dari ada sebelah kanannya ya? Berarti ada di sini ya? Nah, ini tuh artinya dia bakal ditolak. Karena apa? Itu tadi daerah penolakan. Tapi, seandainya F hitung kita itu ada di tengah-tengah sini, ya berarti apa ya? Berarti dia diterima. Nah, itu gimana? Kita hitung aja langsung statistik ujinya. Nah, nilai tabelnya, F nilai tabel Fisher, ini parameternya ada 3. Jadi ada alfa, ada nu1, ada nu2. Oke. Oke, sebelum lupa, aku cek dulu ya ininya. Apa? Si tabel Fisher-nya. Jadi tabel Fisher itu banyak dan agak ribet. Anggaplah kita di sini mau cari yang F 0,025, 5 sama 6. Nah, kita buka tabelnya tadi. Motion lag. Oke. Nah, tabel Fisher. Nah, ini tabel Fisher itu kita pertama mau cari dulu si alfanya itu berapa dulu. Nah, ntar tuh dia ada di bagian atasnya gitu. Ini misalnya alfa 0,1. Nah, aku kan mau cari yang 0,025 lah ya, aku contohin. Nah, 0,025 mana ya? Kita cari. Ini masih 0,05. Nah, ini 0,025. Sama seperti tadi, kita udah cari alfanya 0,025, udah dapet.
Nah, kita tinggal cari aja yang di sininya. Nah, berarti kita mau cari yang di atasnya itu 5. 5 dulu kan, 5,6. Berarti kita lihat dari si kolom ini aja. Nah, kolom 5. Terus kita mau cari yang 6. Nah, berarti kita cari yang baris ini. Kita cari 6-nya. Perlu ini nih, 5,98756. 765, oke. Okay. Itu ya cara baca tabel Fisher. Jadi cari yang atasnya dulu. Cari si alfa dulu berapa. Baru kita cari yang ini dan cari yang ini. Itu untuk cara baca tabel Fisher. Oke, okay, lanjut. Clear. Oh my God. Oke, okay, bentar. Nah, udah dapet tadi nilai tabel Fisher. Kita mau itu langsung statistik uji. Ini langkah ketiga. Jadi Fisher itu rumusnya cuma SX kuadrat dibagi SC kuadrat. Ini mudah banget. Rumusnya gampang diingat. Oke, okay, kita dapet nilai statistik uji kita adalah 9,6. Terus udah gitu apa kita bandingin sama si daerah kritis tadi yang kita tentuin dari F tabel. Kita tadi tahu kalau F tabel kita, wait, sorry. Nah, tadi kita tahu kalau F tabel kita itu ada di 3,1 yang sisi kiri dan 5,9 yang sisi kanan. Nah, terus statistik uji kita, like. Nah, statistik uji kita itu adalah 9,6. Jadi 9,6 gimana? Ya ini kalau aku sih suka bayanginnya sebagai garis bilangan aja gitu. Nah, 9,6 itu ada di sebelah sini kan? Sebelah kanannya 5,9 lah gitu. Nah, berarti apa? Ini tuh berarti berada di daerah penolakan. Nah, karena ini apa? Karena ini merah ya. Ibaratkan ya aja kayak gitu ya. Nah, artinya kita ambil kesimpulan. Tahap kelima adalah kita ambil kesimpulan. Karena tadi statistik uji kita berada di daerah penolakan nol, maka nol ditolak karena berada di daerah penolakan. Oke, semudah itu. Nah, tadi berarti kita ubah dalam kalimat non-matematik. Ini tahap terakhir dari uji hipotesis. Kita ubah ke kalimat non-matematik. Artinya adalah, kita kan tadi menentukan H0 itu adalah variansi 1 sama dengan variansi 2. Tapi karena dia ditolak, artinya adalah variansi area 1 tidak sama dengan variansi area 2. Gitu. Berarti kita mengambil kesimpulan dari H0. Oke, aman ya uji hipotesis? Nah, ada yang nanya ini daerah penerimaan emang udah pasti di tengah ya? Nah, enggak. Jadi daerah penerimaan yang ini, kenapa ini ada di tengah? Alasannya adalah karena ini tuh uji dua arah. Jadi kalau uji dua arah, kita itu lihat daerah penolakannya ada di kiri sama di kanan. Kalau satu arah gimana? Nah ini soal selanjutnya. Kalau satu arah gimana? Enggak selalu di tengah. Bisa sampai ujung? Bisa. Nah, kita uji yang ini dulu ya. Soal ini dulu. Ini soal selanjutnya adalah lakukan uji hipotesis untuk mengetahui area mana yang lebih baik, lebih banyak untuk produksi batu bara. Kita gunakan uji hipotesis serataan dua populasi dengan variansi tidak diketahui. Oke, bentar minum dulu ya. Sikat nih, semangat. Oke, intermezzo dikit. Ini biar nggak bingung. Jadi, kalau misalnya dua populasi, kita tahu kita itu nggak bisa ngetes satu-satu, tapi kita bisa ngetesnya selisih rataan. Nah, gimana? Ini biar nggak lupa. Misalnya kita punya satu abar sama bebar. Lebih besar. Berarti kan kalau misalnya kita kurangi A dikurangi B, misalnya A-nya 10, terus B-nya 6, 10 dikurangi 6, 4, lebih dari 0, kan? Berarti itu artinya rata-rata di A itu lebih besar daripada rata-rata di B. Kita pakai pertedasan ini, dan ini benar. Nah, tapi kalau misalnya kita punya si A barnya lebih kecil dari B bar, anggaplah A misalnya A-nya itu B-nya 12, di mana A-nya lebih kecil daripada B gitu kan, 7 dikurangi 12 adalah min 5. Berarti kan dia tidak lebih besar dari 0. Ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk menentukan hipotesis 0 sama hipotesis satunya nanti. Nah, kita udah tahu lah intinya kayak gini gitu. Oke, artinya maksudnya apa? Intinya kalau misalnya A-nya lebih kecil dari B, kalau misalnya dibikin hipotesis lebih besar dari 0, dia akan salah. Intinya gitu. Nah, langsung aja ke soalnya. Takutnya bingung. Nah, pertama, tentukan hipotesis. Ini langkah pertama dari uji hipotesis adalah tentukan hipotesisnya. Kita mau cari selisih si mu x kurang dari mu y, apakah lebih besar dari 0 apa enggak. Kalau misalnya, artinya tadi ya, kayak contoh yang aku kasih sebelumnya, kalau misalnya mu x-nya lebih besar daripada mu y, dia ini akan terbukti benar hipotesis nolnya. Tapi kalau misalnya ternyata mu x ini lebih kecil dari mu y, ini akan terbukti salah. Oke, ini nol ya, ini nggak ketulus nol. Oke, lanjut. Tentukan daerah kritis. Tentukan daerah kritis gimana?
Nah, ini yang semua satu arah. Kalau satu arah gimana gitu? Kita cari dulu nilai T tabelnya. Nah, karena ini tuh hipotesis nolnya lebih besar dari sama dengan, kita cari daerah kritisnya, itu yang sebelah kiri. Makanya ini dikasih negatif T alfa, nu. Kita cari ini dari tabel, terus kita anggaplah ini garis imajiner lah ya, ini sebenarnya nggak ada gitu garisnya. Oh deh. Ya, intinya aku sering menggambarkan seperti ini, supaya lebih enak kelihatannya. Nah, jadi karena kita itu cuma mau lihat yang lebih besar dari. Nah, karena ini lebih besar dari, maka dari tabel distribusi, dari grafik distribusi ini, kita cuma lihat yang lebih besar dari nilai tabel, nilai T tabel. Jadi daerah penolakannya itu adalah yang kurang dari, tapi yang lebih dari itu diterima. Karena apa ya? Karena ini, karena kita mau cari yang lebih dari gitu. Gitu, bayang ya. Jadi kalau lebih dari, ini juga yang sebelah kanan gitu. Ntar kalau misalnya kurang dari, yang diterima yang sebelah kiri gitu. Intinya gitu, kebayang ya, aman ya. Kalau misalnya bingung, langsung tanya aja. Nah gitu, jadi kita udah tahu nilai T tabelnya itu adalah minus 0,194, di mana di sebelah kirinya itu nanti ditolak daerah penolakan, tapi di sebelah kanannya itu daerah penerimaan. Gitu, oke, nomor dua selesai. Ini tahap ketiga adalah kita harus menghitung statistik uji. Rumusnya apa? Ini rumusnya ini. Ini rumusnya kita udah punya tadi dari sari numerik, tinggal dimasuk-masukin, dapatlah kalau T hitung kita adalah minus 0,746. Oke, langkah selanjutnya kita bandingin. Bentar ya. Risma X, SX sama XY itu, ini ya standar deviasi ya. Ya, standar deviasi dari Oke yang oke. sari numerik tadi. Oke, catatan bakal di-share. Oke, aman-aman. Catatan di-share kok. Oke. Yang keempat, kita bandingkan si nilai T tabel sama si T hitung tadi. Nah, kita dapat kalau nilai T hitung kita itu ternyata lebih besar dari T tabel. Nah, kalau aku suka gambarin kayak gini, biar lebih gampang. Jadi, ini tadi T tabelnya itu adalah di minus 1,94. Di sebelah kiri ditolak, sebelah kanan diterima. Nah, ternyata nilai T hitung kita adalah dapatnya minus 0,746. Jadi, di sebelah kanannya. Nah, dia itu jatuh di daerah penerimaan. Artinya adalah karena T hitung berada di daerah penerimaan 0, maka H0 tidak ditolak. Jadi karena berada di daerah penerimaan, dia itu tidak ditolak. Nah, tidak ditolak artinya gimana? Artinya selisih rataan area 1 dan 0 juga lebih dari sama dengan 0. Artinya rataan area 1 lebih dari sama dengan area 2. Area 1 lebih baik. Tapi ini belum tentu. Karena apa? Karena di sini tuh ada sama dengan 0. Atau area 1 sama dengan area 2. Jadi karena lebih dari sama dengan ya. Ini tuh karena tadi aku pas ngerjain ternyata ini ada sama dengan, ternyata sih ditolak gitu. Aku coba kerjain dengan hipotesisnya berbeda. Jadi aku coba pakai hipotesis nolnya itu sama dengan 0. Jadi apakah benar mereka tuh ada selisihnya atau enggak, atau mungkin mereka sebenarnya sama aja rata-rata segitu-segitu aja gitu. Nah, diujilah pakai hipotesis nol. Jadi beda hipotesis nolnya. Balik lagi kita pakai uji hipotesis yang dua arah. Nah, udah gitu, tadi carilah nilai T tabelnya seperti ini, terus kita dapet daerah penolakannya ini, daerah penerimaannya ini, lanjut kita uji pakai statistik hitungnya, kalau bisa di next. Nah, oke, ada T hitungnya sama, sama ya sebenarnya. Nah, terus ternyata ini tuh bener di pada uji dua arah pun, dia jatuhnya di daerah penerimaan. Artinya apa? H0 tidak ditolak lagi. Nah, tapi kan ini H0-nya beda. Tadi H0-nya adalah sama dengan 0. Nah, artinya sisi rataan area 1 dan 2 sama dengan 0. Artinya, ini tuh sebenarnya nggak bisa disimpulkan. Kalau yang aku kerjain ya, kalau misalnya ada yang ngerjain, mungkin bisa sharing gimana. Tapi kalau aku menyimpulkannya adalah ini tuh nggak bisa disimpulkan mana yang lebih baik. Karena rataannya, selisih rataannya sama dengan 0. Artinya kurang lebih rataan si area 1 sama rataan di area 2 itu sama gitu. Kurang lebih sama. Makanya kita tidak bisa menyimpulkan area mana sih yang lebih banyak. Oke, aman ya soal itu. Kalau ada yang mau nanya dulu boleh. Itu tadi udah bab inferensi statistika. Selang kepercayaan sama, apa ini tadi, uji hipotesis. Next kita bab regresi linear. Jadi kalau ada yang mau nanya boleh tanya dulu. Aku mau nanya, Boleh. Risma, tadi kan ada yang pakai tabel Fisher sama yang tabel T. Nah, itu gimana maksudnya ya, cara bedainnya gimana bisa pakai tabel Fisher sama yang tabel T? Karena yang Fisher juga kanan kiri, terus yang ini juga kanan kiri.
cara bedain pakainya kapan gitu maksudnya. Betul, kayak gitu. Gimana cara bedainnya? Oh, Saat itu tergantung ujinya apa, tergantung ujinya apa, tergantung kamu pakai rumusnya apa. Nah, Tapi sebenarnya sama tabel aja kan, Fisher atau itu gimana? cara bacanya sama aja, cuma penggunaannya beda. Jadi tabel Fisher itu dipakai kalau kamu mau uji variansi. Tapi tabel T itu dipakai kalau misalnya menguji rataan atau selisih rataan. Bedanya di situ. Oh, oke. Masuk, masuk. Paham, paham. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Thank you pertanyaannya, Pep. Pep, kan ya? Oke. Next, ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Oke, Risma, wah. Risma, aku, Ya. udah sok-sok. Siapa Ya, dulu? boleh, boleh, boleh. Arya. Oke. Mau nanya ini sih, cara nentuin kan tadi ada daerah kritis. Tentuin dia di kanan atau di kiri, tadi gimana? Tentu ini kanan atau di kiri gimana? Oke. Tadi itu ini. Jadi dia itu daerah penerimaannya di kanan kalau misalnya dia lebih dari H0-nya ya. H0-nya lebih dari sama dengan berarti kita ambil daerah penerimaannya itu yang sebelah kanan dan daerah kritis itu yang sebalikannya gitu. Tapi ntar kalau misalnya H0-nya lebih kecil dari kita ambil berarti daerah kritisnya yang sebelah sini ke sini. Yang sebelah kiri itu adalah yang daerah penerimaan. Aman nggak kira-kira? Oke, aman Risma. Makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Adakah yang mau nanya lagi? Oke, asumsikan nggak ada ya. Oke, lanjut. Ini soal yang berbeda. Ini bakal masuk ke bab regresi linear. Jadi kita punya data. Ini ceritanya adalah batu bara padat sama batu bara gas. Jadi intinya gini lah ceritanya. Ada satu batu bara padat yang kalau misalnya dibakar dia menghasilkan volume gas sekian gitu. Intinya kayak gitulah. Ceritanya panjang. Intinya kita disuruh cari A, gambar diagram pecar. Jadi pertama tentuin dulu yang mana X, yang mana Y, yang mana variabel apa respons, yang mana variabel prediksi kan. Nah, kalau aku tentunya ini yang padat itu adalah yang prediksi, yang gas itu adalah yang respons. Kenapa? Karena diceritain gini, dia punya satu batu bara yang padat, dia bakar, hasilnya adalah gas, nah gitu. Jadi hasilnya itu dihasilkan oleh batu bara padat yang dibakar. Jadi gasnya itu adalah suatu hasil. Itu makanya aku bilang yang gasnya itu adalah yang respons karena dia diresponskan. Jadi dia tuh merupakan suatu respons dari batu bara yang dibakar. Ya intinya gitulah. Oke, disuruh gambar scatter plot ini biar cepet aku pakai Excel ya tadi. Nah, scatter plotnya kayak gini, gambar diagram pecar, gambar manual juga harusnya nggak masalah. Nah, kita cari model regresi linear. Ini agak beda-beda nih. Aku pakai Excel, dapatnya segini, pakai kalkulator dapatnya segini, dan kalau dihitung manual, dapatnya seperti ini. Gimana sih cara hitung manual regresi linear itu? Gini, nah, jadi kita mau cari pertama, cari B1 dulu. B1 itu rumusnya apa? B1 itu rumusnya jika XY jumlah kuadrat XY dibagi jumlah kuadrat XX. Jumlah kuadrat X ya rumusnya gimana ini? Sigma dari 1 dari I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar dikali YI min Y bar. Kalau jika XX itu adalah sigma I sama dengan 1 dari sampai N XI min X bar dikuadratkan. Jadi kan jumlah kuadrat gitu. Nah, udah Risma, hasil ini sama ini tinggal dibagi. Risma Apa maaf, motong. 1,1? Untuk yang scatter plot itu, cara dapetinnya tuh berdasarkan si table data ini atau udah dapat persamaan regresi linear baru dimasukin? Dari tabel aja. Oh, Dari tabel oke. aja. Aman kan Makasih. ya? Kayak ini 3,65 di sini, terus bawahnya 3,59, oh berarti di sini gitu. Aman lah ya. Aman-aman. Makasih, Risma. Oke, ini yang B1 tadi udah dapet. Nah, B0 kita carinya gampang. Tinggal dari B1 aja. Jadi B0 itu adalah Y bar dikurangi B1 dikali X bar. Nah, ini tinggal masukin kalkulator. Karena kita B1-nya udah ada, Y bar udah ada, X bar udah ada. Dapatlah B0 itu adalah minus 0,4345. Jadi dari hitungan dapatlah segini gitu. Oke. Nah, beda dikit ya. Main Excel sama main kalkulus sebenarnya beda dikit. Nggak jadi masalah harusnya. Nah, terus soal selanjutnya kita disuruh cari selang kepercayaan untuk gradien regresi. Nah, gradien regresi itu yang mana sih? Nah, kan ini kita ingat lah ya persamaan
Y sama dengan A plus MX gitu. M-nya itu yang mana? Gradiennya itu yang mana? Yang M gitu kan. Kalau di sini berarti Y sama dengan A plus MX. Berarti gradiennya yang 1,1231. Oke. Gradien regresi berarti kita mencari selang kepercayaan untuk beta 1. Nah, disinilah gunanya selang kepercayaan yang tadi kita belajar. Makanya harus ngeh dulu lah. Harus kebayang dulu sama si konsep yang selang kepercayaan tadi. Nah, tapi rumusnya beda ya. Rumusnya beda dikit lah. Jadi intinya kalau selang kepercayaan gradien regresi kita tahu ini rumusnya dari buku, gue juga gak apa. Nah adalah kita tinggal masukin ini. Jadi B1-nya kita udah tahu, T alpha per 2, titik koma N min 2 ini tinggal dicari di tabel, ini ya udah aku kasih segini. Terus, nah tapi di sini masalahnya, kita perlu tahu SE. SE itu apa sih? SE kuadrat ya ini, sorry, ini kuadratnya hilang. Nah, kita perlu tahu SE. SE itu standar deviasi error, jadi standar deviasi galat. Gimana carinya? Nah, ini carinya SE kuadrat tuh kayak gini. Ini SE kuadrat, itu rumusnya banyak. Ini salah satu yang aku pakai, karena ini menurut aku ini yang paling gampang. Oke, rumusnya ada 3 atau 4 atau 5 gitu. Pakai yang paling gampang menurut kalian. Ini menurut aku yang paling gampang. Tinggal cari SE kuadrat, itu adalah jumlah kuadrat YY dikurangi B1 dikali jumlah kuadrat XY dibagi N min 2. Ini rumusnya ya, jumlah kuadrat YY itu YI min Y bar di kuadrat. Jumlah kuadrat XY itu tadi udah aku jelasin. Ini tinggal dihitung, masukin kalkulator, dapatlah kalau standar deviasi dari galat kuadrat itu adalah segini. 0,07. Oke, kita udah punya semuanya. B1 ada, T alpha ada, standar deviasi galat ada, JKXX ada, ini juga ada. Udah, tinggal dimasukin. Dapatlah kalau selang kepercayaannya itu, selang kepercayaan untuk gradien ya, selang kepercayaan untuk gradien itu adalah 1,122 sampai 1,123. Nah, sedangkan dari yang sudah kita hitung, gitu, kita punya kalau misalnya si gradien kita itu adalah di 1,12. Jadi, jawaban ini make sense karena ada di selang, karena ada di nilai yang kita hitung gitu. Jadi kalau misalnya nilainya tiba-tiba wah jauh atau salah atau apa sih maksudnya kayak gak sesuai yang kita hitung. Jadi kemungkinan ada salah kita salah ngitung gradiennya atau kita salah ngitung selang kepercayaannya. Jadi selang kepercayaan ini berguna untuk ngetes apakah hitungan kita itu benar atau enggak. Namanya juga selang kepercayaan. Jadi kita bisa percaya atau enggak sih sama hasil hitungan kita. Kurang lebih kayak gitu, oke? Kalau ada yang mau nanya langsung aja. Oke, soal itu selesai. Lanjut, soal yang ke selanjutnya. Nggak tahu berapa. Oke, lanjut. Kita disuruh cari koefisien determinasi model. Rumusnya, gampang. R kuadrat sama dengan 1 min SE kuadrat N min 2 jika YY. Jumlah kuadrat YY, kita udah tahu tadi sih standar deviasi galatnya udah tahu. Nah, sama ya. Si koefisien determinasi ini juga rumusnya banyak, ada 3 atau 4 gitu. Ini yang aku gunakan yang paling mudah karena aku sudah cari sebelumnya. Aku udah cari sebelumnya yang jika Y-nya berapa aku dicari. Jadi lebih mudah. Udah punya lah datanya. Terus SE kuadratnya juga udah ada. Oke, lanjut. Nah, ini. Tinggal dimasuk-masukin aja. Jangan lupa. Ini kuadrat ya. Nah. Oke, bentar. Sorry. Ini kayaknya ada salah ngitung di gue. Ini ada salah ngitung sepertinya, tapi ini kalau rumusnya benar. Oke, jadi salahnya di sini. Ini kan SE itu nilainya udah SE kuadrat ya, 0,07. Tapi di sini aku baru sadar, ini aku kuadratin lagi. Jadi mungkin ini hasilnya agak salah ya. Nah, tapi ini kan yang aku hitung tuh dapatnya 0,99. Ini gede banget, bagus gitu. Jadi nilai R itu, nah sebagai tambahan ini aku nggak tulis. Jadi nilai R itu pasti 0 kurang dari R kurang dari 1. Jadi intinya 0 sampai 1 lah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dapat R kuadratnya lebih dari ini, aku nggak tahu ini possible apa enggak. Tapi kayaknya itu salah. Karena dari buku itu cuma bilang bisanya 0 sampai 1 gitu. Intinya gitu. Kalau 0, kalau mendekati 0, itu artinya modelnya jelek banget. Kalau mendekati 1, itu artinya modelnya bagus banget. Nah, kalau dari Excel, ini dari Excel ya, jadi harusnya nggak salah ya. Nah, dari Excel itu adalah 0,9528. Ini tuh artinya apa? Artinya gimana gitu? Kan ini tuh sebenarnya bagus ya. Artinya modelnya bagus gitu. Nah, gimana maksudnya? Itu udah kita bisa lihat dari si scatter plot tadi. Kalau misalnya garisnya makin linear, itu berarti makin bagus. Nah, anggaplah itu kita tarik garis trend line ya. Apa sih ya garis ininya gitu gradiennya. Ini kurang lebih kayak gini. Jadi dia tuh sangat mendekati linear, makanya tadi si R kuadratnya bisa mendekati 1 gitu. Intinya kurang lebih gitulah.
kalau R-nya makin mendekati 1, berarti dia makin mendekati linear. Kurang lebih itu. Oke, aman ya? Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung. Oke, lanjut. Ini tadi. Nah, terus ini sebenarnya kita cuma disuruh cari aja modelnya. Jadi, tadi kita punya dari soal ya ini. Di soal itu dikasih kalau kita itu punya Y-nya 3,51. Kita mau cari X-nya berapa. Ya udah, kan kita gunakan model yang udah kita hitung tadi. Kita masukin Y-nya, cari X-nya, dapetlah kalau si X-nya itu ini 3,52. Itu gampang sih. Oke, lanjut. Aman ya, bab regresi linear sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Mau tanya. Boleh. Tadi yang beta 1 tuh dapat dari mana, Rich? Beta 1 yang ini, ya. Tadi itu kan ada apa sih? Si hasilnya itu di antara yang soal kepercayaan tuh. Nah, itu tuh beta 1 dari mana? Tadi kelewat itu. Nah, Nah, ini. itu. Beta 1 itu beta Ya. 1 itu sebenarnya B1 sih. Jadi B1 itu nilai dari model yang kita hitung, tapi beta 1 itu nilai Oh. sebenarnya gitu. Cuma beda tanda aja, beda suku. Oke. Okay. Aman ya? Paham, paham. Thank you. Oke, ada yang mau Aman. nanya lagi? Bab regresi linear sebelum kita move on. Tapi ntar aku ada dua subset soal ya. Jadi ntar ada soal ini, soal ada satu subset soal lagi. Jadi akan ada pengulangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Risma, aku mau tanya. Boleh. Aku tuh kan dari Bu Yuli tuh ada materi yang selang prediksi Y0. Nah, Oh ya, maksud itu tuh apa ya? Yang Y0-nya tuh maksudnya gimana? selang prediksi itu ada juga ya, tapi aku nggak ada contoh soalnya ya. Jadi, oke, mumpung ada yang nanya, ntar aku cari dulu rumusnya. Selang kepercayaan Y0 ya, selang kepercayaan Y0. Nah, selang prediksi ya, selang prediksi Y0. Oke. Jadi, selang prediksi Y0, ini rumusnya panjang dan aku pakai laptop jadi agak susah nulisnya. Tapi, intinya kita punya kan suatu model Y sama dengan A plus B. Ah, ini pakein aja. Pakai parameter regresi ya, biar gampang. B0, kita punya B0 plus B1X, ya kan? Kita punya suatu model, lah ini kita buat model ini, gitu. Nah, kita itu mau menaksir. Bukan mau menaksir, sorry. Kita itu mau masukin satu data lah pakai model ini gitu. Jadi kita ntar mau cari nilai Y tapi pakai model ini. Jadi ntar kita punya Y, kita punya X, sorry, kita punya X, terus kita punya hasilnya Y di sini kan. Nah, ini. Tapi kita punya lagi Y topi, sorry. Nah, jadi misalnya ini kita punya X-nya 2, terus Y-nya 4. Ini itu dari suatu persama, dari suatu tabel lah. Anggaplah dari ini dari tabel tuh tabelnya ngasih tahu kalau misalnya x-nya itu 2 gitu. Terus responsnya itu 4. Nah, terus kita punya model nih. Nah, model ya, kita punya model regresi linear. Anggaplah gitu, anggaplah dia itu linear. Nah, dari model kita masukinlah x-nya 2. Kita masukin x-nya 2, ternyata ini dapatlah hasilnya misalnya 4,3. Ini kan ada galatnya ya, ada errornya. Error berarti 0,3. Gitu ya. Jadi nilai yang kita hasilkan dari model ternyata berbeda dari nilai Y sesungguhnya. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngetes pakai tabel yang udah ada ya. Ntar kalau misalnya ternyata kita itu pakai data lain, misalnya kita mau masukin X-nya 5, kita nggak tahu Y-nya berapa. Jadi kita cuma bisa hanya mengandalkan model. Nah, kita cuma bisa mengandalkan model kita. Kita nggak tahu ini benar atau enggak, karena kita nggak tahu nilai tabelnya itu berapa. Anggaplah misalnya Y topinya itu adalah 12. Nah, kita nggak tahu kan errornya berapa. Nah, disitulah muncul selang prediksi tadi. Nah, yang tadi, yang Febri tanya ini 0. Jadi, intinya dari cerita panjang tadi, Y 0 atau selang prediksi itu, ini ya, selang prediksi itu rumusnya ini, Y 0. Dari rumusnya panjang nih, aku sebutin aja ya. Y nol topi kurang dari T alfa per 2 SE akar 1 plus 1 per N plus X nol min X bar kuadrat per JKRX. Itu rumusnya ada di buku, cari aja. Oke, nah intinya selang prediksi itu digunakan untuk kita itu tahu sebenarnya nih nilai yang kita cari di sini, yang kita dapat di sini dari model itu seberapa bisa dipercayai sih gitu. Seberapa dekat dengan hasil sebenarnya, dia itu ada di selang dari A sampai B.
dia tuh ada di selang mana gitu. Kebayang nggak Febri? Ini ceritanya agak panjang ya. Kebayang, Risma. Kebayang ya? Makasih, Oke, okay, Risma. kebayang. Oke, okay. Oke, okay. Bisa diterima ternyata. Oke, okay, next. Ada yang mau nanya lagi? Bab regresi linear? Ada yang mau nanya lagi bab regresi linear? Aku mau. Boleh. Sebenarnya untuk kayak rumus-rumus regresi linear, cuma yang ini aja kan, apa ada tambahan-tambahan lain gitu, Riz? Biasanya kan kayak ada yang lain-lain gitu. Rumus intinya rumus-rumus di bab regresi linear apa aja gitu ya pertanyaan. Oke. Pernah Feb kirim ya buku yang logika, tapi intinya ada kita punya rumus B1 all untuk cari model, terus kita punya rumus standar deviasi galat yang tadi juga udah ada, terus Ya. kita punya tadi ini selang prediksi. Terus punya kecocokan model regresi yang koefisien determinasi tadi. Nah, yang kurang itu cuma korelasi. Korelasi ada di buku. Korelasi itu menunjukkan seberapa kuat si hubungannya. Nah, korelasi, oke, okay, korelasi. Korelasi itu nilainya apa? Aku lupa ya, bisa lebih dari satu apa enggak. Tapi intinya korelasi itu, kalau misalnya makin mendekati -1, itu artinya dia itu hubungannya negatif. Jadi kalau misalnya dari scatter plot itu hubungan negatif itu gimana, ini y ini x gitu ya. Nah, hubungan kalau misalnya si korelasinya mendekati -1, dia itu hubungannya perfect negatif, jadi nol. Jadi semakin besar x-nya semakin kecil y-nya. Kalau misalnya korelasinya positif, dia makin mendekati 1, dia itu makin gradiennya makin perfect positif gitu. Jadi semakin besar x-nya, semakin besar y-nya. Itu doang yang lewat korelasi. Sama yang nggak dibahas di sini adalah selang kepercayaan. Oh, udah. Selang kepercayaan beta 1 udah. Berarti tadi yang nggak ada itu cuma itu ya, cuma Masih. korelasi. Oke, Oke, aman-aman. okay, sebenarnya ada signifikansi parameter regresi. Itu kurang lebih kayak uji hipotesis saja. Bisa baca di buku ya. Ntar kalau Oke. misalnya ada soalnya aku pasti. Oke, okay, ada lagi? Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, aku anggap nggak ada ya. Oke, lanjut. Ini bab time series. Bab analisis. Analisis deret waktu ya bahasa Indonesia-nya. Nah, oke. Ini ada ceritanya. Silahkan dibaca. Tapi intinya kita punya ini. Mana laser pointernya ya? Nah, oke. Minum dulu. Istirahat. Take a break. Take a five. Nah, oke. Okay. Ini kita punya time series kayak gini lah. Ya, silahkan dibaca, silahkan dilihat. Nih, intinya bisa dilihat kayak gini. Ini datanya, kita punya data 10 hari terakhir gitu kan yang jelas. Terus volumenya kayak gini. Nah, ceritanya aku anggap gak penting. Oke, okay, lanjut. Yang ditanya apa sih gitu? Yang ditanya apa sih? Nah, dari plot garis itu, plot garis yang tadi, apakah stasioner? Ya, kita cek lagi ya. Ini kan dia berfluktuasinya segini-gini aja ya. Segini-gini aja, di sini-sini aja gitu kan. Aku anggaplah kalau secara visual, dia stasioner. Jadi, fluktuasinya di sekitar mean. Jadi, segitu-gitu aja. Tapi sebenarnya ini ada uji. Ada uji hipotesis untuk tahu. Ada uji hipotesis untuk tahu dia itu stasioner apa enggak. Tapi kalau dari foto ini, dari grafik ini, kita tahu kalau dia itu sebenarnya ya udah segini-gini aja, nggak ada yang dari sini tiba-tiba di sini gitu kan, dari sini tiba-tiba di sini gitu kan, nggak ada ya. Anggap aja ini stasioner dari visual. Yang nggak stasioner tuh yang gimana sih gitu? Ini nih, yang dia tuh sebenarnya fluktuasinya sama gitu-gitu aja, tapi dia itu geraknya naik gitu kayak gini, ataupun geraknya turun ya bisa ya, ataupun geraknya turun. Atau dia itu gini, ada jam datanya tuh ada tiba-tiba naik gitu. Jadi awalnya segini, tiba-tiba naik, atau segini, atau lagi naik, tiba-tiba turun gitu kan. Nah, itu namanya datanya tidak stasioner. Jadi, intinya stasioner itu diam. Atau aku bilangnya, ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya gini kan dia ada naiknya, kalau ini kan ada jamnya gitu, ada tiba-tiba tingginya, ada tiba-tiba rendahnya, nah itu berarti dia tidak diam, dia nggak mau diam gitu. Intinya gitu. Oke, aman ya untuk cara bedain stasioner atau tidak. Ini secara visual. Oke, okay.
Lanjut, soalnya disuruh ngitung ACF, auto correlation function, hingga log 4. Nah, rumusnya ini panjang. Jadi kita punya RK atau ACF-nya gitu ya. Dari itu adalah sigma dari T sama dengan K plus 1 sampai N. Jadi N itu berapapun banyak data kita. Nah, kalau misalnya, oke, rumusnya belum selesai, sorry. Nah, jadi kita punya sigma T sama dengan K plus 1 sampai N dari YT min Y bar dikali YT min K dikurangi Y bar dibagi sama sigma T sama dengan 1 sampai N YT min Y bar. Nah, jadi gimana cara pakainya? Kalau misalnya kita punya, kita kan mau ngitung sampai log 4 ya. Kita masukin aja lah contohnya yang 1 gitu kan. Kalau 1 berarti ini sigma T sama dengan K plus 1 berarti 2 sampai N, 10 ya tadi N-nya. YT min Y bar dikali YT min 1 min Y bar. Ya ini. Jadi kalau misalnya A-nya misalnya 3, kalau misalnya 3 ya, berarti ini tinggal dikali aja. Y, K, plus 1, berarti ini 4. Itu. Kalau yang ini Y, T, min K, berarti Y, T, min 3. Kurang lebih gitu. Cara baca datanya. Oke. Oke, aman ya. Cara baca datanya gini. Nah, ini kan kita punya saat T-nya itu mulai T-nya sama dengan 2. Berarti ntar kita masukin T di sini, itu saat T2 gitu. Terus kalau yang ini saat T2 min 1 berarti saat Y1. Gimana caranya? Nah, gini. Oke, ini ketika ini T2 ya. Anggap ini T2, ini T sama dengan 2. Berarti ketika Y T itu berarti T2, berarti yang 4-4. Sedangkan ketika Y T min 1, T min 1, T-nya 2, tapi T min 1. T min 1, berarti kita masuk yang 3-4. Oke, aman ya. Begitupun ntar kalau misalnya yang ketiga, jadi kita masukin T3 misalnya. T3, dan ntar kan jadinya Y T min 2, berarti kita ambil yang sini, gitu, yang ke sini. Kurang lebih kayak gitu. Ntar kalau misalnya yang Y T 4, kita ambil yang ke sini, gitu. Aman ya. Tinggal dimasukin ke rumusnya saja. Oke, langsung aja ini hasilnya. Kita punya R1-nya sekian, R2-nya sekian, R3-nya sekian, R4-nya sekian. Itu log. Jadi log itu nilai K-nya gitu. Nah, udah. Soal B, seperti itu. Lanjut. Yang C, batas signifikansi. Nah, ini batas signifikansi. Kalau. Nah, oke. Batas signifikansi ini. Ini rumusnya. Mau gimana pun, pokoknya rumusnya ini. Batas signifikansi itu. Cuma dipengaruhi oleh berapa banyak data kita. Data kita kan 10. Yang dikasih tahu ya. Yang dikasih tahu 10. Nah, ini aku agak bingung sebenarnya. Ini masukin data yang dikasih tahu atau data yang di time series semuanya. Kalau misalnya ada yang tahu, boleh kasih tahu. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Kita plot ACF. Bentar. Nah, udah gitu kita udah tahu batas signifikansi ACF. Ini tuh gunanya apa sih? Batas signifikansi itu apa sih? Nah, ini kita ingat-ingat ya, angkanya 0,62 dan 0,62. Oke, ini disuruh plot. Nah, ini. Nah, batas signifikansi itu ini nih, garis ini. Jadi, dia itu suatu batas di mana si ACF itu dianggap signifikan. Jadi, si garis tadi, si angka tadi itu menggambarkan garis ini. Ntar kalau misalnya disuruh ngeplot, harus ada garis ini, gitu. Nah, oke, ini plot ACF ya. Ini pakai R, biar cepat. Oke, lanjut. Ditanya model yang mungkin untuk time series itu apa gitu. Nah, pertama kita tahu kalau model itu ini gitulah rumusnya. Jadi di kalau misalnya di ACF dia eksponensial turun, di AR kalau misalnya di PACF dia cut off, ini gini-gini gitulah. Nah, tapi yang dimaksud eksponensial turun itu gimana sih atau gelombang sinus itu gimana sih? Kan kita tahu ya gelombang sinus itu kayak gini. Gelombang sinus itu kayak gini kan. Tapi dia itu sama kan segini gitu ya. Ini anggap aja ini datar lah ya. Anggap aja ini datar. Kurang lebih kan kayak gitu. Tapi kalau eksponensial turun itu gimana sih? Eksponensial turun itu kalau misalnya kayak gini, eksponensial turun itu jadi dia tuh awalnya normal kayak si eksponensial. Terus dia lama-lama kecil, lama-lama kecil, lama-lama nol gitu. Kayak gini, ini tuh turun jadi kayak awalnya gede terus turun gitu. Gitu deh. Nah, terus kita melihat dari model yang mungkin dari plot ACF kita. Jadi kita cuma punya plot ACF. Makanya kita cuma bisa nentuin modelnya mungkin kurang baik. Tapi dari sini kita bisa lihat kalau model yang kita punya itu ternyata sinusoidal teredam juga gitu. Sinusoidal turun juga. Jadi dia
awalnya besar, tapi lama-lama makin kecil gitu. Nah, terus, nah ini nih ya, bisa dilihat ya. Ini yang lebih jelas, jadi dia itu sinusoidal terdam. Nah, dari sini kita bisa nentuin modelnya apa, modelnya yang bagusnya apa. Nih, lihat. Dari ACF itu kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat kalau dia itu cut off di lak ke key. Cut off di lak ke key. Nah, dia ini cut off. Nih. Cut off itu apa sih? Cut off itu di mana kondisinya si garis ACF-nya ini dia itu melewati batas signifikansi. Nah, oleh karena itulah batas signifikansi itu penting. Makanya itu kita tuh perlu tahu batas signifikansinya itu berapa biar kita tahu cut off-nya itu gimana gitu. Cut off itu saat apa? Jadi kita punya namanya suatu batas, ya itulah gitulah pentingnya itu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia itu cut off, ya dia melewati batas lah ya intinya. Ketika dia itu di log ke satu, jadi dia lewat dari garis signifikansi. Makanya kita bisa nentuin modelnya itu bisa jadi ARMA, PKMQ, atau MA1 gitu. Nah, sebenarnya kita bisa nggak sih nentuin modelnya ini AR? Ya bisa-bisa aja kalau misalnya kita tahu PACF-nya. Kira-kira PACF itu kayak gimana gitu. Tapi model yang paling mungkin ya, yang paling mungkin dari ini sebenarnya adalah yang MA gitu. Adakah yang mau ditanya ya? Udah ini kita masuk subset soal 2. Untuk time series adakah yang mau ditanya? Risma, aku mau tanya. Ya. Itu tuh cara yang nentuin si R-nya tuh, itu harus berapa sih? Harus sesuai sama soalnya atau R apa? yang bikin grafik yang PACF yang itu? Yang ACF itu. Sebelumnya kan, nah, yang ini. Ini. Ini kan nentuin si R-nya ya. R. RK-nya. RK-nya. Nah, itu tuh sampai berapa ya? Ini sampai lag 4 dikasih tahu di soal. Oh, jadi diketahui di soalnya ya. Jadi kayak soalnya itu cuma nyuruh gini, hitung ACF hingga lag 4. Ini kita masukin satu-satu gitu. Dari satu berapa, dua berapa, tiga berapa, empat berapa, udah sampai empat ya udah, limanya gak usah. Itu bukan pertanyaannya. Iya, oke. Oke, okay, Makasih, oke. Okay. Risma. Okay, terima kasih. Adakah yang mau ditanyain lagi dari bab time series? Mau tanya juga. Ya. Nah, tadi kan ada yang ngeplot ACF turis. Nah, itu Yeah. yang nilai-nilai yang garis-garisnya itu tuh dapat dari R kan, dimasukin gitu. Garis ininya ya, panjang pendeknya itu. Yes, betul. Oke, okay, Dapat iya dari benar. R2, R3, R4 gitu kan. Benar, benar. Ya, ini Oh. misalnya kan yang satu ya kita di lebih di sekitar 0,6 gitu ya. Ini kan 0,6. Nah, kita cek di R1. Ya benar gitu. Kan oh ini 0,8. Itu Oke. deh. Kalau di gambar mana itu. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oh ya, sama yang tadi, yang apa namanya, yang eksponensial, eksponensial, boleh next, please. Nah, berarti kita karena nggak bisa ngeplot PACF, dilihatnya cuma ACF-nya aja kan ya? Iya, karena ya kalau misalnya di R baru bisa PACF. Oke. Thank you. Oh iya, karena tadi bilang eksponensial aku baru ingat. Nah, kalau eksponensial itu gimana? Eksponensial itu kalau misalnya ACF kayak gini, jadi dia itu eksponensial turun tuh kayak gini garisnya. Nah, kecil, kecil, kecil. Jadi dia tuh bentuknya kayak gini. Nah, kalau ini kan yang sinusoidal turun sinusoidal terendam ya ini tuh namanya sinusoidal terendam jadi makin sini makin terendam. Nah kalau yang ini yang kayak gini ini yang namanya eksponensial turun karena tadi lupa. Nah kayak gini. Oke, aman, adakah yang mau bertanya lagi? Oke, aku anggap nggak ada, aku lanjut ke subset soal 2 ya, soal 2. Subset soal 2. Oke. Kita punya data seperti ini. Ini aku lupa ceritanya gimana. Intinya ada data kayak gini lah. Nah, data kayak gini. Oke, dibaca dulu, dilihat dulu, ditengok dulu. Oke, sudah. Nah, kita disuruh cari lagi selang kepercayaan rataan tahun 2012. Berarti kan kita mau cari selang kepercayaan rataan kasus satu populasi yang variansinya kita tidak ketahui. Nah, pertama seperti biasa cari dulu pencet ya.
kita cari dulu sari numeriknya. Nih, sari numeriknya. Anggaplah X itu menyatakan produksi tahun 2012 ya. Tahun 2012 ini. Berarti tabel yang ini. Oke. Nah, kita dapat X barnya segini, ini segini, ya, bla bla bla. Dapat tabel T. Oke. Nah, tabel T-nya segini. Ini lihat dari tabel T ya. Nah, setelah kepercayaan rataan satu populasi, tinggal masukin aja ini rumusnya yang ini yang bawah. Nah, X bar T koma nu dari S dibagi akar N itu adalah ini gitu. Oke, udah tahu rumusnya ini gampang. Tinggal dimasukin aja gitu kan. Tinggal dimasukin aja, dapatlah seperti ini. Ternyata jawabannya adalah sekitar segini. Jadi, selangnya lumayan jauh ya, lumayan lebar gitu. Oke, lanjut. Nah, soal yang selanjutnya ini uji hipotesis. Jadi ini satu soal langsung dapat dua nih. Jadi dugaan bahwa rataan tahun 2012 itu lebih dari 3.600. Nah, kita disuruh uji nih dugaan ini apakah benar atau salah. Berarti ini kisah lagi-lagi ini kasus satu populasi dengan variansinya kita nggak tahu karena nggak dikasih dari soal. Oke, nah tinggal tentuin hipotesis, tentukan hipotesis, hipotesis 0 dan hipotesis satunya seperti apa. Kita kan, nah ini nih, ini agak tricky. Jadi, soalnya itu nanya dugaan. Ya, tapi kalau misalnya aku salah, tolong kasih tahu ya. Jadi, soalnya nanya dugaan bahwa rataan tahun 2012 lebih dari 31.600. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa lebih darinya nggak disimpan di H0? Ini tadi, karena H0 itu harus mengandung persamaan. Tapi kan kita cuma ditanya lebih dari ya. Jadi, kalau setahuku lebih dari itu, si angkanya itu nggak masuk. Makanya kita bikin si 31.600 itu di H1. Tapi kalau misalnya soalnya bilang dugaan bahwa rataan 2012 apa ya setidaknya kurang dari. Nah, kalau setidaknya itu masuk. Jadi misalnya gini, dugaan bahwa rataan tahun 2012 setidaknya lebih dari 31.600, maka ini tuh yang benar tuh gini. H1 X bar lebih dari sama dengan karena apa? Karena kata-katanya tadi ya, setidaknya lebih dari atau sekurang-kurangnya. Nah, atau apa lagi ya? Pokoknya yang dia tuh mengindikasikan kalau si angka yang disebutkan itu masuk dalam selang, itu kita masukin di H1, di H0, sorry. Kita masukin di sama dengan. Ini kata-katanya agak tricky. Jadi kalau misalnya ada sekurang-kurangnya, setidaknya, apa lagi ya? Ya itulah yang paling sering muncul itu, setidaknya sama sekurang-kurangnya. Itu, oke? Okay? Ya itu agak intermezzo dikit lah. Biar nggak bingung. Tapi sering bingung. Oke, okay, lanjut. Udah tahu si... aku harus dulu, bentar. Nah, ganti lagi. Nah, tadi tentuin daerah kritis. Nah, ini daerah kritisnya ada di kanan karena kita hipotesis nolnya kurang dari. Jadi yang sebelah kiri justru yang kurang dari yang kita terima. Tapi yang lebih dari itu sebenarnya tidak diterima. Itu. Tadi ada yang nanya ya kalau masalah area. Nah, jadi gitu bedanya kalau misalnya kita lebih dari yang diterima yang sebelah kanan, kalau kurang dari yang diterima yang sebelah kiri. Inilah kita tahu dari nilai T tabel di sini, berarti yang di daerah kritis itu batasnya di 1,81. Kita hitung si, oh ini udah ada titik ya. Jadi kita hitung si T hitungnya berapa. Ini rumusnya X bar min mu 0. Mu 0 itu tadi ya yang dikasih tahu di soal ya. 31.600 terus X barnya segini. S per akar N-nya itu segini gitu ya. Oke. Ternyata kita tahu kalau T hitung kita itu lebih kecil dari T tabel. Nah, karena dia lebih kecil dari T tabel, itu ada di sekitar sini lah. Anggaplah dia di sekitar sini. Sedangkan daerah kritisnya di sini. Nah, ambil kesimpulan. Karena nilai T hitung kita jatuh di daerah penerimaan, oleh karena itulah H0-nya itu tidak ditolak. Artinya dalam kata-kata, rataan pada tahun 2012 adalah kurang dari atau sama dengan ya, kurang dari sama dengan 31.600 dugaan pada soal salah. Karena apa? Karena dugaan pada soal itu bilang kalau nih, nih ya, kalau lebih dari 31.600. Nah, tapi H0 kita yang kurang dari ini tidak ditolak. Jadi H0-nya anggaplah diterima gitu.
Berarti sebenarnya si rata-ratanya itu malah justru kurang dari 31.600, bukan lebih dari. Makanya itu dugaan soal itu salah. Oke, aman ya, berbuji hipotesis sama penafsiran. Udah dua kali, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau nanya boleh ya. Boleh. Tadi yang bingung yang setidaknya yang sekurangnya itu gimana itu? Kan itu yang tadi ditaruhnya di H1. Bisa di bentar deh. Bingung nanyanya juga ya intinya itu bingung naruh-taruhnya itu. Ya, aku juga dulu bingung sih. Sampai sekarang juga bingung sih. Intinya gini, Oke. kata-katanya itu, misalnya, bentar, dikit dulu, dikit dulu. Nah, misalnya gini, ada kasus, ada dugaan bahwa UKT mahasiswa ITB sekurang-kurangnya adalah 500 ribu. Berarti kan sekurang-kurangnya 500 ribu. Artinya ada nggak yang lebih dari 500 ribu? Ada kan? Kalau katanya sekurang-kurangnya, tapi yang 500 ribu ada juga nggak? Ada juga. Makanya kita masukinnya yang gini, H0 sekurang-kurangnya kan 500 ribu, berarti H0 itu sorry H0, nah UKT gitu kan ya, UKT, nah UKT itu sekurang-kurangnya adalah 500 ribu, berarti yang lebih dari 500 ribu ada, yang sama dengan 500 ribu ada, berarti dia tuh lebih dari sama dengan 500. Nah tapi kalau kata-katanya lebih dari aja, H0 UKT lebih dari 200. Enggak, ini bukan H0 ya. Ini kata-kata dulu. Jadi, suatu dugaan bahwa UKT mahasiswa ITB adalah lebih dari 200 ribu. Lebih dari ya. Tidak ada kata sekurang-kurangnya. Enggak ada. Jadi, dia langsung lebih dari. Jadi, UKT-nya lebih dari 200. Ada yang lebih 200? Ada. Ada yang sama dengan 200? Enggak ada. Nah, itu. Makanya kita enggak pakai sama dengan. Jadi, kita cuma lebih dari aja. Itu salah satu kasus contoh realnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita udah tahu nih, UKT itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang sama dengan 200. Berarti kita bikinlah yang sama dengan itu, berarti kebalikannya, karena kita mau ngetes itu, yang itunya, yang lebih darinya kita simpan di H1, tapi kita bikin jadi lebih dari sama dengan, lebih dari aja 200. Sedangkan yang mau kita ujinya itu jadi di H0. Di H0. Jadi UKT itu kurang dari sama dengan 200. Intinya lihat kata-katanya gimana. Terus kalau misalnya dia tidak ada sama dengan, berarti simpen di H1, mungkin tandanya perlu dibalik, mungkin tidak. Kalau misalnya dia udah ada sama dengan, ya simpen di H0. Gitu. Kira-kira cukup mau jawab nggak ya? Soalnya aku juga suka, masih suka agak blunder untuk di situ. Oke. Menjawab Risma. Oke, dana R kuadrat sama yang RK buat ACF, aku nggak bisa ya, jadi harus dihitung manual. Aku nggak tahu sih kalau misalnya R kuadrat ada apa nggak di kalkulator, tapi kalau di Excel ada tentu saja. Aku belum ngecek, tapi kalau regresi linearnya bisa ya. Oke, lanjut. Ini masih ada uji hipotesis. Jadi uji hipotesis bahwa rasio variansi tahun 2020 dan tahun 2021 lebih dari 1,28. Jadi kita mau cari rasio ya. Pada alfanya 5%. Ini masih bab uji hipotesis. Oke, sorry numeriknya tadi udah dihitung, ini dikopas aja. Oh enggak, ini beda, sorry. Ini untuk yang ini, kita anggap X itu adalah untuk tahun 2020. Nah, untuk Y itu untuk tahun 2021. Dapatlah sekian, sekian gitu ya. Nah, di soalnya ditanya uji hipotesis bahwa rasio variansi itu lebih dari itu. Nah, karena kan kita menghitungnya rasio ya. Rasio itu kita bagi aja gitu. Jadi S-nya dibagi SX atau SX dibagi SC. Nilainya nggak beda jauh kalau nggak salah. Tapi aku pakai ini. Nah, terus kita tahu si ininya sama dengan 1,28. Ini kan cuma mau cari lebih dari atau tidak ya. Nah, lebih dari atau tidak.
Berarti sama kayak tadi, karena dia bilangnya lebih dari, tidak ada lebih dari sama dengan. Maka yang lebih darinya dipindah ke K1 justru. Yang H0-nya kita bikin yang ada sama dengannya. Jadi sigma itu kurang dari sama dengan 1,28. Nah, di mana? Nih, jangan tergocek ya. Sigmanya ini udah aku rasiokan. Jadi sigmanya ini sebenarnya udah rasio dari variansi 2020 sama 21. Oke, jadi sigmanya itu sudah rasio ya, bukan sigma doang. Jadi bukan secara deviasi doang, tapi sudah dirasiokan. Nah, terus kita pakai ini kasusnya karena dia udah dirasiokan, dia tuh jadinya dianggapnya satu populasi. Jadi dianggap kasus satu populasi. Tapi ini kalau misalnya aku salah kasih tahu ya, ini sebenarnya masih agak ragu. Tapi intinya dia itu dianggap sebagai kasus satu populasi aja karena sudah dirasiokan. Tapi beda kasus kalau misalnya tadi dua dua variansi terus dibandingin. Tapi karena ini sudah dirasiokan, jadi anggaplah ini satu populasi. Oke, kalau satu populasi kita pakainya tabel chi squared atau chi squared. Jadi x gitu ya tandanya. Tapi ini chi sebenarnya. Oke, tabel chi squared parameternya itu ada 1 minus alpha, koma nu, nu-nya itu n minus 1. Nah, tadi kita punya data n itu ada 11. Nah, terus carilah syarat cari tabelnya. cari tabelnya. Nih, chi square. Ini kan 0,05 sama 10. Ini mirip lah. Tambah tabel TH sama tabel T. Ini kita tinggal cari aja. Nih, T-nya ini karena 0,05 sering dipakai, jadi dia dijoin ya. 0,05, ini tabelnya di sini, sama 10. Sama 10. Nah, ini. Nah, ini 10-nya di sini kan. Nah, dapatlah nilai tabel chi square-nya adalah 18,307. Oke. Okay. Easy one. Lanjut. Kita udah tahu nilai teta tabelnya. Lanjut berita. Okay, nah ini udah tahu ya daerah kritisnya kayak tadi ya. Oh, karena ini kita kasusnya kurang dari sama dengan, maka yang diterima adalah yang kurang dari, terus yang ditolak adalah yang lebih dari. Easy kan? Nah terus tinggal masukin aja rumusnya chi squared hitung ya, chi itu hitung. Chi squared hitung adalah n min 1 dikali sigma kuadrat. Nah, sigma 0 dibagi sigma 0 kuadrat. Sigma 0 itu ini ya, yang dari soal ya. Duh, nggak muncul pointernya. Nah, ini ya, yang dari soal. Nah, terus tinggal dimasukin aja. N min 1, N-nya 11, kurang 1, 10, dikali ini. Nah, ini tuh rasionya ya. Rasio yang tadi. Mana? Kejauhan. Nah, ini. Rasio yang ini ya. Rasio yang ini. Udah dimasukin, dapatlah kalau chi square-nya itu 7,8211. Dibandingkan, selanjutnya itu adalah dibandingkan. Ini X hitung, ya chi square hitung, dibandingkan nama chi square tabel, ternyata dia itu ada di daerah penerimaan ya. Jadi, karena nilainya itu tadi berapa nilainya itu adalah 7,8, sedangkan di tabel itu 18,3. Berarti dia jelas berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Makanya dia berada di daerah penerimaan. Oke. Kita tarik kesimpulan, karena dia berada di daerah penerimaan, artinya H0 tidak ditolak. Kenapa tidak ditolak? Ya, karena dia tidak berada di daerah penolakan, oke? Makanya H0 tidak ditolak. Berarti kita ambil kesimpulan dalam kalimat matematik. Tetap itu adalah rasio variansi 2020 dan 2021 itu adalah kurang dari 1,28. Karena apa? Karena H0-nya tidak ditolak. Seperti itu. Aman ya? Apakah ada yang bertanyain dari bab uji hipotesis dan bab penafsiran dari subset soal 2 ini? Silahkan, teman-temanku tercinta. Paige, aku mau nanya. Boleh. Nah, ini kan kayak hampir-hampir mirip-mirip yang sama yang aku tanya tadi kan? Nah, tapi tuh kalau yang ini tuh si apa namanya? Si yang kabelnya, yang hitungnya itu kan di daerah penerimaan ya. Nah, semisal kalau yang aku tanya tadi itu kan kalau si yang hitungnya itu di daerah penolakan, tapi tuh kesimpulannya H0-nya itu tetap tidak ditolak gitu. Itu gimana tadi? Oh, bentar. Aku cek lagi tadi yang aku salah. Kasus. Intinya gini sih, tetap kalau misalnya udah diuji, dihitung, terus dibandingkan, yang hitung itu ternyata jatuhnya di daerah penolakan, misalnya di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini udah, tetap berarti H0-nya ditolak. Kalau ada di daerah penolakan, mau gimana pun H0 ditolak. Nah, kalau misalnya salah
mungkin jatuhnya di sini, tapi ditulisnya tidak ditolak, ya itu mah salah aja, salah ngerjain gitu ya. Gitu, aman nggak, Ay? Aman, tapi itu kan kamu bilang tadi tergantung Hanul yang nge-state-nya berapa kan? Itu tuh berarti pengaruh ke Oh. Oke, gini. Oh ya, tadi aku daerah penolakan itu tergantung ya, itu ya benar. Nah, jadi gimana tergantungnya gini. Ini maaf ya cuma. Nah, kalau kayak gini. Kalau misalnya tadi sih yang aku jelasin. Jadi kalau misalnya H0-nya lebih dari daerah, kalau misalnya H0-nya lebih dari yang sebelah sini kan yang jadi daerah penerimaan. Tapi kalau misalnya H0-nya kurang dari seperti contoh soal ini, yang di sebelah kiri yang jadi daerah penerimaan. Jadi tergantungnya tergantung Halo, halo. Udah masuk lagi ya? Udah masuk lagi belum ya? Ya, udah reach. Oke. Nah, jadi ya. Aku memahami dulu. Lanjut. Ada page kosong lagi. Gak ada. Clear dulu sebentar. Nah, tadi aku bilang tergantung H0-nya itu adalah gini. Misal kita punya seperti ini. Duh, jelek banget. Ini ya. Maaf kalau jelek. Nah, ini kalau misalnya nah, sebentar, ini gambar lagi. Nah, jadi ini kalau misalnya halo, sorry sorry kelempar lagi. Udah masuk. Masuk ya, masuk belum ya? Udah rigid. Nah, oke. Tadi gimana sih gitu kan tergantung H0. Nah gini, jadi kalau misalnya H0-nya kasus kurang dari daerah penerimaan itu yang atas ya. Kalau misalnya kasusnya lebih dari, aduh hilang. Nah, kalau misalnya kasusnya H0-nya itu lebih dari daerah penerimaan, nah itu tadi. Jadi daerah kritisnya itu gimana? Kalau misalnya chi square hitung kurang dari chi square tau, kalau di kasus H0 kurang dari sama dengan, dia itu diterima. Dia itu diterima karena apa? Karena dia itu jatuhnya di sini. Karena jatuhnya di sini gitu. Ini x stabilnya. Ini x hitungnya. Tapi kalau misalnya di kasus H0 lebih dari satu kan, ketika chi squared hitungnya itu kurang dari chi squared tabel, jadi masalah. Karena apa? Karena chi squared-nya itu ada di sini.
dan SQL dihitungnya itu ada di sini, ada di daerah penolakan. Makanya itu apa, kita itu tidak bisa hal yang sama pada kasus yang berbeda gitu. Bayang nggak ya? Nah, itu jadi salah gitu di sini. Baik, aku bayangkan. Aman-aman. Aku mau nanya lanjutan lagi. Berarti kan misalnya tuh si Boleh. chi square-nya itu kurang dari sama dengan berarti kan yang Hanongnya tuh. Nah, berarti kan itu si dia tuh ditolak kalau si chi square-nya itu lebih dari yang chi square hitungnya lebih dari chi square tabelnya. Dia tuh ditolak di Betul. situ. Nah, terus tuh kan berarti kan aku tuh dapatnya tadi itu si chi square hitungnya itu tuh lebih dari si chi square si yang tabel. Berarti kan itu tuh harusnya Hanolnya itu ditolak kan? Karena dia udah di daerah penolakan tuh udah lebih dari Kalau si tabelnya. ya, Nah, kalau yang kayak gitu tuh kalau misalnya kasusnya kamu itu tadi, ayahnya keluar ya, enggak, ada aku suara, ada kok. gak ada suaranya tadi di gue. Jadi Halo, halo. Ya, ini baru masuk. Mohon maaf ya. Share screen lagi. Oke. Okay. Ya, lanjut, lanjut. Ayah gimana tadi pertanyaannya? udah gue aman, gue aman. Thank you, Rich. Udah aman. Oke. Yeah. Okay. Oke, okay, ini tinggal dikit gue soalnya ya, teman-teman. Saya juga sudah ngantuk. Oke, okay, ini ada soal lagi. Ada tekanan sama ketahanan. Ini lupa lah ceritanya gimana. Intinya ada data kayak gini. Disuruh nentuin mana prediktor, mana pembah, mana respon gitu. Nah, ini aku bikin kalau yang si tekanan itu adalah prediktor, terus si apa? Si ketahanan itu berubah respon. Nah, terus seperti biasa aku mau biar gampang cari apa? Cari numeriknya dulu. Anggaplah si X bar itu yang ini, Y bar itu yang ini, masukkan X bar ini, Y bar segini gitu. Oke. Nggak jauh. Ini disuruh cari. Oh, ini langsung ya, langsung persen variasi dari beberapa respon. Gimana? Ya ini cari ini, R squared sebenarnya. Saya cuma disuruh cari R squared. Rumusnya ini. Nah, tapi kan masalahnya ini, kita perlu cari SE kuadrat, perlu cari standar deviasi galatnya berapa. Ya udah, tinggal itu kan sebenarnya. Ada rumusnya yang ini, tinggal dimasukin aja. Nah, tapi jadi masalahnya adalah karena di soal ini kita nggak disuruh cari modelnya berapa. Kita langsung suruh cari R squared-nya berapa. Sedangkan untuk mau cari R squared, cari standar deviasi galat. Dan standar deviasi galat, itu kita perlu cari B1 untuk rumus yang aku pakai. Nah, jadi, tapi nggak jadi masalah sebenarnya. Kita masukin aja di kalkulator, dapatlah B1 nya sekian. Nah, ini ya, dapatlah B1 nya itu adalah ini. Dapatlah, masukin semuanya, dapat R squared, apa, SA squared, kuadratnya adalah gini. Terus, udah gitu, tinggal dimasukin ke R squared. Dapatlah kalau R squared itu 0,4881. Artinya variasinya adalah 48,81%. Artinya apa? Sebenarnya artinya gini, si model yang kita buat, meskipun tidak disuruh buat model, tapi kan karena perlu. Jadi dari model yang kita buat itu tidak begitu ngasih hubungan gitu. Jadi kan kalau dari soalnya gini, hitung berapa persen variasi dari pengubah respon dapat dijelaskan pengubah bebas. Jadi intinya gini sih, si respons itu seberapa dipengaruhi sih sama prediktor si ini nih, soalnya tadi si ketahanan ini seberapa dipengaruhi sih oleh si tekanan gitu. Dia tuh berapa dipengaruhi, ternyata dia tuh kecil, 48 persen. Kan tadi nilainya 0 sampai 1 ya,
satu semakin kuat, nol semakin lemah, dan dia itu ya udah kurang dari titik tengahnya gitu kan. Berarti dia itu sebenarnya lemah. Gitu. Oke, lanjut. Soal selanjutnya itu cuma disuruh cari kuadrat galat. Kuadrat galat itu kita perlu ini jumlah kuadrat galat. Nah, YI min YI topi. Jadi YI topi itu seperti yang tadi aku bilang, sempat bilang. Jadi YI topi itu adalah nilai yang kita dapatkan dari model regresi. Nah, model regresinya ini, model regresinya ya nggak ketulis. Intinya adalah model regresinya. Ada model regresinya. Nggak ketulis ya. Ada model regresinya, kita masukin si x-nya, kita cari dari y topinya adalah gini, terus kita cari si jumlah kuadrat galatnya. Jadi caranya itu adalah YI, jadi 26,5 dikurangi YI topi, kurangi 24,6 dikuadratin, dapatlah gini. Terus yang selanjutnya juga gitu, YI 27,3 dikurangi 25,6 dikuadratkan. Nah, tadi ini yang maksud dari soal sebelumnya. Kita tahu kalau si R squared-nya itu adalah 48 ya, 0,48. Nah, terus kita bisa lihat di sini. Nah, dari model itu, X-nya ini 26. Y dari tabel itu 26,5. Tapi, kalau misalnya kita masukin Y topi atau nilai Y yang dari apa? Nilai Y yang dari model, kita dapetnya 24. Nah, jauh kan? Itu tuh artinya apa? Artinya sebenarnya nilai Y ini gak begitu bisa dijelaskan oleh X, artinya X itu tidak bisa memprediksi Y. Gitu. Ini juga kita bisa lihat nih, X-nya 25, X-nya 25, Y-nya 27, Y dari tabel ya. Tapi pas pakai model, Y-nya itu 25, jauh kan? Itu artinya adalah benar tadi nilai apa, R kuadratnya, bahwa si X itu tidak bisa memprediksi sebenarnya si Y-nya itu bagaimana gitu, dari model ya. Sama juga yang ini nih, ini 28,9, Y-nya harusnya 24,2, tapi dapetnya 22 gitu. Itulah maksudnya kenapa dia 48% tadi. Begitu, lanjut. Hilang. Kok hilang? Oke, berarti cuma segitu ya. Karena sudah habis, bentar-bentar, aku cek dulu. Iya, memang cuma segitu. Oke, teman-teman, sudah cukup tutornya. Apakah ada yang mau ditanya? Sudah pas ya jam 9 juga. Oh, tadi tuh ada request mau bahas soal yang mana ya? Udah semua. Ini tahun yang udah tidak ada bahan lagi. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh. Oh iya, spasial nggak dibahas karena aku masih ragu untuk menjelaskannya, jadi belum berani jelasin. Mungkin in next time aku nggak berani jelasin spasial karena takut ada salah-salah. Jadi, I'm so sorry, friends. Adakah yang mau ditanyakan dari bab penafsiran, bab uji hipotesis, bab analisis regresi, dan bab time series? Ya, ya jangan next time sih. Bener, jangan next time. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke. Risma mau nanya. Oke, silahkan. Buat yang soal aku kirim tadi itu nentuin x y-nya gimana ya? Yang Oh x iya. ya. Ya, sorry, sorry. Bentar, aku stop share dulu. Aku buka lain dulu ya. Sorry, sorry. Maaf ya, nggak semua aku bahas. Wait, sama. Aduh, mana ya? Nah, oke. Okay. Share screen-nya nggak kelihatan ya.
Share screen, fine. Okay. Nah, ini soalnya udah kelihatan ya harusnya. Nah. Nah, okay. Jadi dari soal ini nggak bisa di-hide, kenapa ya? Nah, oke. Okay. Menurut bla bla gitu, data berikut adalah prestasi berdasarkan cukup dengan asumsikan bahwa data saling bebas. Oke. Okay. Kalau misalnya aku ini memahaminya gini, jadi X itu si berdasarkan ini sebenarnya agak membingungkan. Tapi ini bisa bisa nggak ya diasumsikannya kayak gini? Kalau aku sih memahaminya gini. Jadi X-nya itu jadi ntar ada 60, 60, 60, 60 lagi. Terus nanti Y-nya itu ada 75, 77, 85. Nah, aku tuh memahaminya kayak gini. Terus ntar yang 70 juga sama. Jadi ntar ada 70-nya ada 3. Terus si nilainya ada 80, ada 90, ada 93. Nah, aku memahaminya seperti jadi yang jadi prediksinya itu si ininya, si apa apa ini kelompokannya, si groupingnya gitu, klasifikasinya. Yang ini si nilai yang di sini itu jadi responsnya gitu kurang lebih. Ini sebenarnya tadi ada soalnya di logika, tapi lupa. Itu kurang lebih gimana? Agak kurang menjawab ya. Tapi ini sebenarnya aku agak bingung juga. Tapi kalau aku memahaminya kayak gini aja. Gitu, aman nggak sama? Maaf ya kalau kurang menjawab. Ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? Kata IBA kan terakhir 2105 ya, ini sudah lewat. Jadi mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih, dan kalau ada kekurangan silahkan dikasih tahu. Kalau ada kesalahan silahkan juga. Oke, terima kasih. Semangat untuk besok. Jangan lupa istirahat. Dadah. Terima kasih, Risma, Thank sudah you, membantu. Risma. Thank you, Risma. Thank you, Risma.